teman kita mengawali strike ya. Sepulnya pak alon-alon pak cepat lagi dia di bawah kapal sana dia bro, ikannya bro, ikannya ngadem di bawah sana. Oh, langsung ditarik coy. Kena lagi. Asik pak tarikannya pak. Banyak dapat pak. Wow, mulai lagi. Langsung coy. Kita biarin dulu yang kecil-kecil soalnya. Ah, ini baru yang enggak yang kecil, pak. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi. Hari ini saya datang lagi di sini, bro. Di spot yang kemarin dapat GT itu. Dekatnya Dermaga Benua, kita lebih ke timur lagi bro, dari bundaran sana itu kita lebih agak ke timur. Ini nyoba-nyoba spot ini bro, dan ini kondisi airnya lagi baru mau naik. Ini biasanya bagus, ini kita coba-coba saja bro. Dan hari ini kita beramai-ramai nih, ada angler kacang-kacang tuh di depan sana. Kita berempat hari ini bro, bersama Wayan Pilo. Ini dia jenengnya, ini dia penentu spot nih, penentu spotnya ini bro. Dan dia sudah lempar itu, kita belum apa-apa ini. Dan di sini jangkar kanonya tidak bisa sampai dasar dia bro, karena kedalamannya lumayan di sini. Jadi kita ikat di belakang sana, kita ikat di sana dia. Oke, semoga hari ini kita ada banyak strike seperti yang kemarin-kemarin ini bro. Bagaimana cara mancing tarik ini? Simak terus bro. Oke, seperti biasa kita pakai joran yang ini lagi, Maguro Masernya sama Micro Power. Dan ini dia teknik ngoncer cuy. Kita pakai teknik ngoncer, timahnya kecil sekali biar udangnya bebas dia di bawah bro, bergerak. Oke, lempar, semoga saja ada ini. Saya lempar ke tengah sana bro, kita kasih tali yang panjang nih biar jalan-jalan udangnya. Kita setting dulu. Oke, kita tunggu dulu coy. Kalau mancing di sini tuh memang agak lama nariknya bro, jadi kita mesti ekstra sabar mancing di sini. Harus sabar menunggu kalau mancing di sini. Teman kita mengawali strike ya. Yeah. Sepulnya pak. Alon-alon pak. Baru juga nyampe spot ini coy. Pelan-pelan pak, mainkan pak. Wih, sudah pak. Mainkan dulu. Awas kena senar di sana itu pak. Senar pancingnya itu nanti kena itu. Kena tali itu. GT pasti.
Ish, mantap, Pak. Wih. Tali saya naikin dulu. Tali saya naikin dulu biar enggak kena. Wah. Yeah, mantap. Wih, jadi Pak, jadi Pak. Wih, besar no. Wih. Wih, lumayan size-nya, coy. Awas, awas mocel, Pak. Awas mocel, Pak. Mantap. Bapak yang dapat no. Double anjing ah. Oke, teman-teman, kita pindah ke sebelah sini, bro, di belakang-belakang kapal. Tadi kita nyobanya di sana dan arusnya sudah kencang sekali, jadi kita main agak ke pinggir ini, bro. Di tempat yang tadi sudah tidak memungkinkan, soalnya arusnya sangat kencang sekali ini. Kita lempar di sini, bro. Kita coba dening oncer dulu, semoga aja tidak ngambang umpan ini. Siapa tahu dapat ini, bro, di sini, bro. Lempar masuk kapal. Oh, sama saja. Oh, strike, cuy. Oh. Strike, ya. Yeah. Woi, kerapu. Kerapu buruk rupa itu. Mih. Oke, lempar lagi. Dapat kerapu buruk rupa tadi. Sudah tak rilis dia. Oh, lempar sana lagi. Ada yang narik, cuy. Ada yang narik, cuy. Kena dia. Kena dia. Strike, cuy. Tumpel. Tumpel lagi. Oke, lempar lagi. Lumayan, bro, tompel. Masih pakai teknik ngocer. Kita lempar ke bawah kepala sana. Nah. Udah naik lagi, cuy. Aduh. Waduh, kalau udah kena, cuy. Wah, putus, Pak. Goblok. Putus. Nih, kurang banget itu. Batunya bas jenik nih kok. Oke, lempar lagi. Tadi putus, coy. Kencang tadi tarikannya. Cuman kita dapat kerapu buruk rupa juga tadi itu. Di sini ternyata banyak kerapu buruk rupanya, coy. Lempar dekat kepala itu.
Semoga aja tidak hilang momennya ini. Soalnya kalau lagi kumpul gitu kita harus cepat bro. Dia biasanya ngumpul topelnya. Masih ditarik-tarik, kita biarin dulu. Kena dia. Kenceng pak. Tompel kayaknya ini. Tompel besar pak. Mantap ini. Mantap. Dungki bapak. Oke, lempar lagi. Pokoknya asli di mana saja ini pak. Walaupun tidak dapat BBJT, tompel pun jadi gitu ini pak. Temanya pak. Aduh, kancil kecil. Kena dia. Besar-besar sekali size-nya. Mantap. Mantap, Pak. Mucil, Pak. Lempar lagi. Dia di bawah-bawah kapal sana dia bro. Ikannya bro. Ikannya ngadem di bawah sana. Langsung ditarik cuy. Mantap wih. Mantap pak. Besar-besar. Mantap. Size-nya coy. Oke, lempar lagi. Ikannya lagi bergerombol di bawah sana coy. Lempar buah kapal sana. Tok. Aduh, udangnya terbentur. Palu udang siapa di sana pak? Ayo makan mana ini? Nah, mulai lagi. Kecil-kecil ini pak. Tidak kena pak, kecil-kecil. Mati udangnya, kita coba yang udang mati cuy. Aduh enggak kena pak. Tarikannya cuy kenceng-kenceng. Bapak panik dah ya pak. Jangan panik pak, ikan ada di mana-mana pak. Aduh, mau palu udang saya di tembok sana. Mati dah ini udang. Langsung cuy. Tak kena lagi. Beh, kehabisan udang kita. Goblok ini. Udangnya besar-besar, cuy. Kita biarin dulu, bro. Soalnya dari tadi ngucilnya udah dua kali. Kalah sekali sebenarnya. Kena kau. Ah.
Tekna lagi. Size-nya mantap-mantap, Pak. Mantap, Pak, size-nya, Pak. Bapak panik ini. Lempar lagi, akhirnya kena dia setelah dua kali mocel. Plok. Kena lagi. Asik, Pak, tarikannya, Pak. Wih, ikan enak, Pak, saya dapat, Pak. Wih, mantap. Size-nya mantap, coy. Apa? Jangan panik, Pak. Wih, tempat ikannya bener. Oke, lempar lagi. Bapak rumah-rumahnya aja naikin, Pak. Saya kasih naikin ikannya aja, Pak, rumah-rumahnya saja naikin. Pak, pakai dasaran dong. Nah. Kena dia. Mantap, coy. Size-nya mantap-mantap nih, coy. Biarkan dulu, Pak, yang agak lama dikit. Udangnya dipakai mainan, soalnya ikannya tuh. Biarkan dia narik-narik sampai mekedat, Pak. Oke, lempar lagi. Wih, kita hadapannya nih, Pak. Banyak dapat, Pak. Mulai lagi. Langsung, coy. Kita biarin dulu yang kecil-kecil, soalnya ini baru yang enggak yang kecil, Pak. Mauri lagi, Pak. Size-nya mantap-mantap, coy. Payus yang orang B ini, Pak. Oke, lempar lagi, Bro. Udang mati sekarang, udang hidupnya sudah habis. Aduh, kita beli udang cuma 20.000 berdua. Habis sudah udang hidupnya sekarang, ya, tinggal udang mati. Udang mati pun maju sekarang. Cari ikannya yang banyak. Udang mati pun biasanya mau dia awokan. Mau juga, Pak. Udang mati pun oke. Yah, tompel besar. Panik, Pak. Jangan panik, Pak. Aduh, layahnya kena tebak ini. Lama yang ngemus nih. Penuh rugi, Pak. Oke, lempar lagi. Plok. Timah, Pak, terlalu berat tuh, lalu nyangkut tadinya.
Nah, habis udangnya, bro. Aduh, itu udang terakhir kita. Oke, sekian dulu video mancing hari ini, bro. Udang kita habis, ternyata ikannya di sini banyak sekali, bro. Tompel, size-nya mantap-mantap sekali dari tadi saya dapat. Dan tadi pagi pun teman kita dapat BBGT. Kita tadi tuh momen BBGT-nya sekitaran 40 menitan itu, bro, sebelum air naik. Jadi airnya sudah kenceng, kita langsung pindah ke spot ini. Dan di sini ternyata rame ikannya, bro, di bawah-bawah sini. Oke, lain kali kita coba gas lagi, bro. Sekian dulu video mancing hari ini. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.